ketika Allah berikan dia kenikmatan, maka dia lupa semuanya. Dia lupa dia pernah susah, dia pernah berdoa kepada Allah. Bahkan dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sifat sebagian manusia Allah cela, yang mereka hanya mengenal Allah ketika dalam kondisi sulit, tapi dalam kondisi lapang mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Ibnu Abbas, dan ini juga wasiat buat kita semua, ketika dalam kondisi lapang justru kita gunakan untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Antum lagi sehat nih, lagi enggak sakit, ini kesempatan salat malam, kesempatan puasa sunnah, kesempatan datang ke majelis taklim, kesempatan untuk silaturahmi, mumpung lagi sehat, pergi ke rumah ibu, pergi ke rumah saudara, mumpung lagi sehat. Si kuat kalau pendakwah kesempatan masih sehat, dakwah ke sana kemari masih sehat. Sungguhnya semua orang akan menyesal pada hari kemudian, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fajr, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika didatangkan neraka jahannam pada hari kiamat kelak, yauma idzi yatadzakkarul insan, maka saat itu manusia semuanya sadar, semuanya ingat, fa anna lahu dzikra, tapi ingat sadarnya mereka tidak ada faedahnya lagi. Mereka menyesal, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, maka manusia akan berkata, ya laitani qaddamtu li hayati, seandainya dulu saya ketika di dunia beramal soleh sebanyak-banyaknya untuk kehidupanku yang sesungguhnya di akhirat kelak. Ya, karena kita tahu kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat, ya. Sebagaimana Nabi pernah berkata, labbaik Allahumma la aisha illa aishul akhirah, ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan akhirat. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Maka al-insan di sini, ya, yatadzakkarul insan, manusia yang menyesal pada hari kiamat kelak, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, mencakup semua orang. Orang kafir jelas menyesal, para pelaku maksiat jelas menyesal. Di antaranya orang-orang beriman, mereka juga menyesal. Dari sisi mereka menyesal kurang ibadah mereka. Mereka sadar mereka dahulu beribadah, tapi mereka merasa seandainya dulu ketika di dunia ibadah mereka lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Oleh karenanya kita semua akan menyesal tanpa terkecuali. Maka pada kesempatan kali ini kita berusaha membahas poin-poin yang kita jadikan sebagai landasan kehidupan kita agar mengurangi penyesalan kita, ya. Karena kita semua pasti menyesal. Apalagi kalau kita menyadari kondisi kita yang sering lalai, sering lupa, ya. Agar penyesalan kita tidak terlalu berat pada hari kiamat kelak. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan beberapa poin. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga kepada para hadirin dan hadirat. Poin yang pertama, atau petuah yang pertama, agar kita merasa hidup ini lebih bermanfaat, yaitu sebagaimana diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fi shiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala, atau kenalkanlah dirimu kepada Allah ketika dalam kondisi lapang, niscaya Allah akan mengenalmu ketika kau dalam kondisi sulit. Ini adalah rangkaian wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Nabi membonceng Ibnu Abbas, kemudian Rasulullah berkata, ya gulam inni u'allimuka kalimat, wahai sang remaja atau wahai sang pemuda, sungguhnya aku ingin menasihatkan kepada engkau beberapa petuah. Rasulullah berkata, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajitu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah. Wasiat yang panjang, sampai di akhir wasiat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fi shiddah. Berusaha kenal Allah ketika dalam kondisi lapang, niscaya Allah akan mengenalmu ketika dalam kondisi sulit. Maka di antara wasiat Nabi, seorang
memanfaatkan waktu ketika dalam kondisi lapang, dalam kondisi sehat, dalam kondisi lagi nyaman, agar mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kondisi manusia, kondisi kita secara umum, terkadang lapang, terkadang sulit. Terkadang lapang, terkadang sulit ya. Terkadang firraqa, terkadang dalam kondisi fisyiddah. Banyak orang, mereka ketika kondisi lapang, mereka berfoya-foya, jalan-jalan ke sana kemari, senang-senang, lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau mereka punya harta lebih, mereka ingin perkenalkan diri mereka kepada manusia. Bahkan mereka ingin cari muka kepada manusia dengan berlebihan hartanya tersebut, atau dengan sehat badannya, maka dia ingin pamerkan kepada manusia. Maka Nabi mengajarkan sebaliknya, jika seorang dalam kondisi lapang, sehat bugar, dalam kondisi nyaman, berusaha untuk cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya ya. Kenapa? Karena kalau seorang mengenalkan dirinya kepada Allah ketika dalam kondisi lapang, Allah akan mengenal dia dengan pengenalan khusus ketika dalam kondisi-kondisi sulit. Allah mencela sebagian kaum musyrikin yang mereka hanya mengenal Allah dalam kondisi sulit. Ya. Mereka hanya mengenal Allah dalam kondisi sulit. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun." Ketika mereka berlabuh di tengah lautan, kemudian ombak menghantam dengan keras, maka mereka ingat Allah, da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka sadar mereka bakalan binasa di tengah ombak yang begitu dahsyat. Maka mereka pun berdoa kepada Allah dalam kondisi ikhlas. Jadi mereka ingat Allah dalam kondisi genting. Falamma najjahum ilal barri, ketika Allah selamatkan mereka ke daratan lagi, idahum yushrikun, tiba-tiba mereka berbuat syirik kembali. Ayat-ayat semisal ini banyak, seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl waja'alillahi andada liyudhilla an sabilih qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika manusia ditimpa dengan kemudharatan, da'a rabbahu muniban ilaihi, maka dia pun berdoa kepada Allah dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Ketika Allah berikan dia kenikmatan, maka dia lupa semuanya. Dia lupa dia pernah susah, dia pernah berdoa kepada Allah. Bahkan dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sifat sebagian manusia Allah cela, yang mereka hanya mengenal Allah ketika dalam kondisi sulit. Tapi dalam kondisi lapang mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Ibnu Abbas, dan ini juga wasiat buat kita semua, ketika dalam kondisi lapang justru kita gunakan untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Antum lagi sehat nih, lagi enggak sakit, oh, ini kesempatan salat malam, kesempatan puasa sunnah, kesempatan datang ke majelis taklim, kesempatan untuk silaturahmi, mumpung lagi sehat, pergi ke rumah ibu, pergi ke rumah saudara, mumpung lagi sehat. Si kuat kalau pendakwah kesempatan masih sehat, dakwah kesana kemari masih sehat. Ya. Masih sehat. Berusaha cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang bisa kita lakukan. Di rumah lagi nyaman nih, istri lagi taat, anak lagi baik-baik semua. Di rumah enggak ada yang ngomel-ngomelin, kesempatan baca Quran. Baca Quran, salat malam, mumpung enggak ada yang ngomelin, kesempatan lagi nyaman nih. Lagi nyaman. Gunakan kesempatan untuk lagi punya duit sedekah, lagi punya duit bikin kue buat tetangga. Ya. Lagi punya duit transfer ke tante, ke om, keponakan, lagi mumpung punya duit. Lagi punya kelapangan cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lagi punya uang umrah, bismillah. Kalau punya uang lebih umrah, punya uang lebih haji. Ya. Mumpung lagi diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Rasulullah wasiatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 kelapangan sebelum datang 5 kesempitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum tua. Masih muda. Masih muda, antum masih muda enggak? Masih muda. Masih muda, masih salat sunnah, masih bisa umrah, masih bisa haji, masih bisa puasa sunnah, masih alhamdulillah. Jangan tunggu tua dulu baru mau haji. Udah tua haji, haji setengah mati, jalan setengah mati, apalagi hajinya haji reguler, capek.
Masih muda alhamdulillah, kesana mau reguler, mau apa, mau jalan jauh kuat, mengatakan ibadah dengan tegar. Bung masih muda, daftar sekarang ya. Sekarang ngantri haji berapa tahun? 20 tahun ya. Antum daftar 40, terimanya sudah tua ya. 60 masih muda insya Allah dibandingkan 80. Jadi daftar cepat-cepat ya. Kalau perlu anak sebelum lahir, daftarkan sebelum lahir. Jadi umur 20 sudah bisa hajian. Mau saya masih muda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syababaka qabla haramik." Masa muda sebelum masa tua. Masih muda hafal Quran, masih muda. Kalau udah tua, aduh. Mau hafal Quran ingat utang melulu, enggak bisa hafal lagi. Mau hafal Quran ingat kebutuhan istri minta ini, minta itu, anak-anak. Benar, susah. Bukannya enggak bisa, bisa tapi susah. Udah tua terlanjur mau diapain? Menghafal sudah susah. Kalau masih muda bisa, semangat hafal-hafal. Memang pertama susah, lama-lama jadi encer. Otak itu bisa dilatih sebagaimana otot bisa dilatih sehingga dia terbiasa. Otak pun demikian. Betapa banyak orang menghafal Quran susah-susah, tapi setelah berusaha kayaknya ada simpul yang lepas, kemudian dia lancar dalam menghafal ya. Jadi bebal kemudian jadi lancar, butuh perjuangan. Mumpung masih muda, udah tua ya sudah. Ketemu orang, "Ustaz, saya sudah umur sekian, hafal Quran udahlah, belajar tajwid, ngaji yang benar, hafal juz amma ya." Enggak mungkin musuh hafal udah tua. Maksakan dia di luar kemampuan dia. Udah tua mau diapain? Mumpung masih muda, belajar. Mumpung masih muda belajar bahasa Arab, masih bisa. Ya. Mumpung masih muda. Masih muda bisa puasa Senin Kemis, kalau kuat puasa Daud. Masih bisa. Udah tua sudah susah. Ya, udah susah. Makanya kata Rasulullah SAW, "Syababaka qabla haramik." Masa mudamu sebelum masa tuamu. Kita semakin tua semakin sering lupa. Manggil anak aja sering keliru, iya enggak? Anaknya cuma 3 sering keliru. Apalagi anaknya 5, 6, 7, 10 sering keliru. Apalagi istrinya banyak, lebih keliru lagi. Kemarin saya umrah ketemu dengan kawan, istrinya 4. Anaknya, "Ini yang mana? Ini yang mana?" kata dia. "Ah, ini istri yang sekian," katanya. Duduk sama saya, dia baca Quran, istrinya 4. Ya namanya semakin tambah umur semakin apa? Enggak kemampuan nurun, kemampuan apa? Nurun. Oleh karenanya biasanya saja sering manggil anak sering salah ya. Mau panggil yang ini nomor 3 dulu disebut, ternyata yang maksud yang 4. Antum juga begitu enggak? Iya toh? Iya enggak? Antum benar terus kalau manggil anak. Jadi kemampuan menurun. Mumpung masih muda semangat. Yang masih muda-muda semangat ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sihataka qabla saqamik." Mumpung masih sehat sebelum apa? Sakit. Ya akhim sehat. Subhanallah. Kalau udah sakit enggak bisa apa-apa. Saya cerita saya sendiri. Kemarin saya umroh. Subhanallah, saya umroh berapa kali, alhamdulillah sehat terus. Ada orang mungkin muji, mungkin lupa bilang Allah barik fi, kata apa, akhirnya umroh kemarin saya sakit. Saya sakit asam urat kambuh ya. Subhanallah, saya cuma di hotel, orang-orang pada sholat, saya enggak bisa sholat. Saya cuma dengar imam ngaji, cuma saya enggak bisa karena sakit banget ya. Lepas umroh dalam sehat, habis umroh sakit lagi. Tapi maksud saya apa namanya, kalau kita sedang sakit kita mau ibadah susah. Mau sakit enggak bisa dipaksa dan uzur. Cuma kan sayang gitu. Cuma kalau ketika kita lagi dioperasi, kita mau sholat sujud enggak bisa. Sedih. Biasanya kita sujud taruh dahi di tanah, enggak bisa. Enggak bisa. Mau sholat malam juga berat. Mau sholat sunnah juga berat. Mumpung antum sehat, manfaatkan sehat antum untuk ibadah. Boleh olahraga silakan. Bukan olahraga, kemudian fitness, kemudian untuk pamer badan di dunia ya. Pakai baju ketat-ketat supaya orang tahu badannya apa? Bagus. Bukan itu tujuannya. Tujuannya kamu sehat supaya beribadah kepada Allah. Bukan untuk pamer ya. Bukan untuk pamer badan kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memamerkan dunia kepada orang lain. Oleh karenanya mumpung masih sehat beribadah. Kalau sakit kita enggak bisa apa-apa ya. Kalian lihat orang kasihan apalagi sudah terduduk enggak bisa apa-apa ya. Ya sudah mau diapain? Itu semua suruh puasa juga susah. Mau suruh kemana-mana untuk umroh juga susah, harus didorong kemana. Mumpung masih sehat ibadah, mumpung masih sehat bisa bangun malam ya. Jangan lagi sehat kemudian begadang nonton macam-macam, subuh ketinggalan. Nah ini apa seperti ini?
Nanti sudah ketika tua susah, sudah semangat fisik sudah enggak kuat. Fisik sudah tidak kuat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ginaka qabla faqrik." Mumpung masih punya duit, sebelum kau miskin, punya duit gunakan untuk membantu, untuk bersedekah. Sedekah untuk kerabat yang paling utama, ya, pada kakak, kepada adik, beli hadiah buat orang tua, tante, paman, ponakan, kasih mumpung ada, sebisanya, tetangga kasih, ya. Uang datang dan pergi, kita keluarkan nanti datang lagi, datang berkeluar datang lagi, kita tahan pun segitu-segitu saja, kita keluarkan nanti kita datang datang lagi. Nanti kalau nggak punya uang nggak bisa apa-apa, tapi nggak punya uang orang tua lagi butuh nggak punya, mau ngapain lagi? Ketika punya uang nggak ngasih, jadi nggak punya uang sudah. Oleh karenanya Rasulullah ingatkan, ginaka qabla faqrik, mumpung kau masih berkecukupan, ya. Kau punya uang, daftar haji, daftar umroh, ada kondisi-kondisi kita enggak bisa apa-apa. Uang enggak ada, mau kepingin berbuat amal soleh, enggak ada uang. Oleh karenanya, mumpung punya uang, sisihkan untuk cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Cari muka. Dikira di antara sedekah yang terbaik, anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun, ya, ta'mal ghina wa takhsha al-faqr, ya, yaitu kondisi orang paling bagus bersedekah dalam kondisi sehat terus dia punya uang dan dia lagi semangat cari uang dan dia pengin kaya dan dia takut miskin, justru dia bersedekah, ya. Bukan ketika mau mati, sudah mau mati baru buat anak, buat saya, sudah mau mati, mau diapain? Ketika saya mau mati, uang pakai apa lagi? Baru kemudian rajin bersedekah. Boleh enggak orang bersedekah mau mati? Boleh, tapi kurang bagus. Paling bagus ketika dia punya uang dan dia lagi semangat cari uang dan dia sisihkan uangnya untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sedekah terbaik. Bukan kata mau tewas, sudah mau umur 75, sudah mau mati sebentar lagi, baru kemudian mau bikin masjid, mau bikin. Bukannya enggak boleh, boleh. Cuma kurang afdal. Paling afdal ketika masih uang masih banyak, masih ingin punya uang lagi, masih ada kekhawatiran bisa jadi uang kita berkurang, nah itu dia ada pengorbanan untuk bersedekah. Bismillah, sedekah tuh enggak, jangan terlalu pakai matematika, supaya keluar-keluar aja nanti kembali lagi, ya. Terlalu pakai matematika enggak keluar-keluar duitnya. Hitung-hitung, susah, enggak ketemu ini. Ya enggak ketemu kalau kau hitung. Jangan kau hitung, keluarin aja, hitungnya belakangan. Kalau kamu hitung-hitung pakai matematika, enggak akan keluar duitmu. Karena matematikamu terlalu tinggi, kebutuhan terlalu banyak, listrik plus uang sewa plus enggak cukup ini, enggak bisa kalau gitu. Saya tidak suruh keluarkan uang seperti Abu Bakar As-Siddiq, kita enggak mampu, Umar aja enggak mampu seperti Abu Bakar, ya. Tapi maksudnya ya jangan terlalu perhitungan lah, kasih aja, nanti terisi lagi insya Allah ta'ala. Terus kata Nabi SAW, faragaka qabla syughlik, mumpung masih punya waktu luang sebelum sibuk. Kita ini ke depan makin banyak kesibukan, semakin banyak anak semakin banyak kesibukan. Semakin banyak kerjaan semakin banyak kesibukan, semakin banyak relasi semakin banyak kegiatan. Mumpung tidak terlalu banyak kegiatan, masih banyak waktu luang, kerja cuma sekian jam, sisanya baca Quran ke, zikir ke, dengar YouTube kajian ke. Sekarang sarana ibadah banyak. Antum dengar kajian aja, syarah kitab Tauhid. Sudah sekian puluh kajian. Bisa antum kajian sendiri, meskipun mungkin enggak sempat hadir. Syarah akidah wasithiyah, puluhan. Syarah adab apa, banyak mau ngaji. Belajar bahasa Arab, sekian puluhan. Baru seri kelima, ulang lagi. Enggak paham, ulang lagi, enggak paham. Tapi enggak apa-apa. Maksud saya, mempunyai waktu luang, karena waktu luang kita tidak selalu ada waktu kita di tengah apa? Kesibukan. Mumpung punya waktu luang, target saya ingin hatam Quran, punya waktu luang, saya ingin belajar tahsin, saya ingin belajar tajwid. Kita ini masih hidup, mau ingin apa saja masih mungkin. Kalau sudah di tanah sudah enggak bisa apa-apa, sudah dikubur enggak, angan-angan satu pun tidak bisa kita wujudkan. Kalau kita masih hidup, kita punya angan-angan, masih bisa, yang penting mau bertekad minta pertolongan kepada Allah, masih mungkin, ya. Entah optimal atau tidak, maksimal atau tidak, tapi masih mungkin diwujudkan. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, faragaka qabla syughlik, masa lapangmu, waktu luangmu sebelum kau sibuk. Ada waktu-waktu kita sibuk, kalau kita punya pekerjaan, kalau bulan sekian Desember sibuk banget karena tutup buku, ya sudah, sebelum itu kau siapkan banyak ibadah.
supaya punya deposit yang banyak sebelum kau menemukan waktu sibukmu. Nah, saya bulan segitu sibuk banget. Itu sudah mempunyai enggak sibuk. Target-target ibadah. Hidup ini harus punya target. Taib. Kemudian terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hayataka qabla mautik, mumpung masih hidup. Ini tidak ada kata terlambat. Ustaz, saya sudah tua, sudah sakit-sakitan. Nah, mumpung masih hidup. Saya sudah tidak muda lagi. Ya sudah. Terus saya sudah tidak kaya lagi. Terus saya sibuk terus, Ustaz. Terus saya tidak punya waktu luang. Saya masih hidup. Masih ya, berarti masih ada kesempatan. Terakhir udah itu. Mumpung masih hidup. Tidak ada kata terlambat. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Cari mukalah atau kenalkanlah dirimu kepada Allah atau kenalilah Allah di waktu-waktu lapang dalam kondisi nyaman, niscaya Allah akan mengenalmu di waktu sempit. Maka Allah sebutkan kisah tentang seorang yang selalu mengenal Allah di waktu lapang, maka ketika dalam kondisi sulit Allah mengingatnya. Ya. Adalah kisah siapa? Kisah Nabi Yunus alaihissalam. Allah berfirman, "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayh fa nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Kata Allah, "Wa dhannun," Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan oleh ikan paus. "Idh dhahaba mughadiban," ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam kondisi marah. Kenapa dia dakwahi kaumnya? Ya, yang jumlahnya banyak dan mereka tidak mau beriman dan dia tidak sabar, kayaknya umatnya tidak bakalan beriman, maka dia pergi padahal Allah belum menyuruh dia untuk pergi. Maka dia pergi meninggalkan kaumnya sebelum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi mughadiban, dalam kondisi marah. Wa dhanna alla naqdira alaihi, dia menyangka dia tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan disempitkan umurnya oleh urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah uji dia. Maka dia naik di atas suatu kapal. Kemudian terjadi ombak besar, maka mereka keluarkan barang semuanya, ternyata kapal tetap akan tenggelam. Ketika kemudian ternyata yang keluar nambah Nabi Yunus alaihissalam. Penumpang tahu ini orang soleh, mereka bilang enggak enak, naik ulang lagi, jangan dia. Bikin undian, ternyata yang kedua keluar lagi Nabi Yunus. Kata mereka, ini orang soleh. Bikin lagi ketiga, ternyata masih keluar Nabi Yunus, akhirnya Nabi Yunus sadar bahwasanya dia yang harus keluar. Maka dia pun loncat ke lautan, maka dia pun ditelan oleh ikan paus. Subhanallah. Bagaimana kondisi seorang ditelan dalam perut seekor ikan? Ini kondisi sangat sulit. Makanya Allah mengatakan fanada fi dhulumat, maka dia pun berdoa dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Di situ Allah menggunakan kata plural, kata jamak, fi dhulumat, dalam kegelapan-kegelapan. Maka perlu membahas kegelapan-kegelapan apa yang telah meliputi Nabi Yunus alaihissalam. Yang pertama mereka mengatakan kegelapan perut ikan paus. Dalam perut ikan paus ada lampu atau tidak? Tidak ada. Gelap. Seandainya antum bawa HP pun, mau telpon enggak bisa. Sinyal enggak ada. Dalam perut ikan paus, kegelapan perut ikan paus. Gelap. Kegelapan yang kedua dalam kegelapan lautan. Dalam kegelapan lautan. Dalam laut gelap. Dalam kegelapan lautan. Kegelapan ketiga di malam hari ketika itu. Nabi Yunus berdoa kepada Allah di malam hari. Kegelapan yang keempat disebut itu hujan keras sehingga awan hitam berada di atas lautan. Sehingga bertumpuk-tumpuklah kegelapan meliputi Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Sebagian kalau mau ditafsirkan zulumat dengan kesulitan bisa saja, tapi ahli tafsir menyebutkan zulumat sini maksudnya kegelapan, benar-benar kegelapan. Maka kegelapan yang bertumpuk-tumpuk tersebut sulit bagi Nabi Yunus minta tolong sama siapa. Tetapi dia punya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, "Fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Maka dia berdoa, dia berkata, "La ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin. Sungguhnya aku termasuk orang berbuat kesalahan." Kata Allah, "Fastajibna lahu." فَنَجَّيْنَهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِلْ مُؤْمِنِينَ. Maka kami pun kabulkan doanya. Kami selamatkan dia dari penderitaannya. وَكَذَلِكَ نُنْجِلْ مُؤْمِنِينَ. Demikian pula kami menyelamatkan orang-orang beriman. Taib. Kenapa Nabi Yunus langsung dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam ayat yang lain Allah berfirman, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ.
Kalau bukan Nabi Yunus dahulu ketika dalam kondisi lapang, minal musabbihin, sering sholat, sering bertasbih. Kalau dia dulu tidak sering bertasbih ketika dalam kondisi lapang, lalabitha fi batini ila yaumi ba'atsun, maka kami akan biarkan dia dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Mau dia berdoa tidak bakalan dikabulkan. Tapi kenapa Allah kabulkan? Allah katakan, falaula annahu kana minal musabbihin. Dulu dia sering bertasbih, dulu dia sering sholat, dia dulu sering beribadah. Maka kami selamatkan dia ketika dalam perut ikan paus. Ini contoh bahwasanya ketika seorang di masa lapang ingat kepada Allah, orang gunakan hartanya senang-senang, jalan sana jalan kemari, lupa dengan ibadah, dia enggak. Dalam kondisi lapang justru dia sengaja untuk beribadah kepada Allah. Dia sengaja bangun malam mumpung sehat. Cek kolesterol aman, bangun malam saatnya. Kalau kolesterol udah tinggi ya mungkin susah bangun malam. Tapi alhamdulillah lagi sehat, semua lagi sehat, ibadah. Mumpung lagi sehat. Maka orang seperti ini ketika dalam kondisi sulit, ketika dia ingat Allah, maka Allah akan mengingatnya. Dan demikianlah bagaimana para salaf dahulu, bagaimana para anbiya, mereka dalam kondisi lapang justru mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh menarik adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud dia adalah nabi yang pertama menjadi raja, nabi sekaligus raja yang pertama adalah Nabi Daud. Yang kedua Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Tapi nabi sekaligus raja yang pertama Nabi Daud alaihissalam. Taib, dia seorang raja, orang hebat. Tapi ternyata rajin ibadah. Makanya Nabi SAW mengatakan, afdhalus salati salatu Daud. Salat yang terbaik adalah salatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisfal lail wa yusalli thuluthahu wa yanamu sudusahu. Adalah Nabi Daud AS tidur setengah malam, kemudian salat malam sepertiga malam, dan tidur lagi seperenam malam. Raja lah. Raja. Tidur setengah malam, salat sepertiga malam, tidur lagi setengah, per enam malam. Jadi dia tidur, sholat, tidur lagi, sehingga pagi seger. Itu Nabi Daud alaihissalam. Tapi mau saya raja sholat malam. Ini baru jadi Pak RT, udah lupa sholat apa? Malam. Malah jadi Pak RT, Pak RW, apalagi gubernur. Ini raja. Raja. Malah sholat malam. Baru punya harta sedikit, sudah lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Nabi Daud tidak puasa, puasa Daud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa afdhalus siyam siyamu Daud. Kana yasumu shauman yuftiru yauman." Sebaik-baik puasa puasa Nabi Daud. Puasa sehari, berbuka sehari. Ini raja. Mau apa saja bisa. Mau senang-senang apa saja bisa, tetap puasa. Tetap apa? Puasa. Nabi saja puasa, iya enggak? Nabi istrinya 9 sering puasa. Ente istri cuma 1 enggak puasa. Maksud saya luar biasa bagaimana para nabi. Allah berfirman kepada Nabi Sulaiman, "I'malu ala Daud syukran wa qalil min ibadiy syakur." Beramal salehlah engkau wahai Nabi Sulaiman, wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Allah justru memotivasi Nabi Sulaiman ketika diberikan banyak kenikmatan untuk bersyukur. "I'malu," beramalah. Makanya Nabi Sulaiman kalau sudah salat lama, sekali salat lama, makanya jin-jin tidak tahu ketika dia meninggal, disangka dia sedang apa? Sholat. Saking kalau sudah sekali sholat, dia lama. Luar biasa. Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa? Mereka ini orang-orang mulia yang ketika diberikan kenikmatan, dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan dan akhwat sekalian, kalau lagi sehat, lagi punya duit, justru gunakan kesempatan untuk cari muka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan cari muka kepada manusia. Mulai upload lagi makan ini, makan anu, jalan-jalan sini, upload badan kekar pakai baju ketat, kemudian apa? Foto sana sini. Dan banyak orang-orang seperti itu, hampir penyakit satu dunia. Orang yang punya badan bagus biasanya pamer, jalan kemana-mana pakai baju apa? Ketat. Nggak tahu kenapa ya. Tapi rata-rata seperti itu. Tidak semua, tapi banyak yang seperti itu. Jadi pingin pamer, mungkin hasil kerja dia selama ini hebat, ya pamer ke badan sehat untuk ibadah, bukan untuk dipamerkan. Ya. Bukan untuk dipamerkan. Oleh karenanya, mumpung diberi kelapangan, banyak beribadah. Apa faedahnya lagi? Faedahnya untuk kita di kemudian hari. Akan datang waktu kita sempit, akan datang kita tua, akan datang kita sakit, akan datang kita
lagi sibuk. Nah, kalau datang uzur-uzur ini, sakit, tua, sibuk, apalagi tadi? Miskin. Maka amal ibadah kita yang biasa kita lakukan di saat lapang tetap berjalan. Itu manfaatnya di situ. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridhal abdu aw safar kutiba lahu makana ya'malu mukiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau sedang bersafar, maka tetap dicatat amal solehnya yang biasa dia kerjakan ketika sedang sehat dan ketika sedang tidak bersafar. Karena safar dan sakit adalah halangan. Makanya Allah sebutkan di antara penghalang puasa adalah safar dan sakit. Wa man kana minkum maridhon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau bersafar, kemudian dia tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, dia boleh berpuasa di hari-hari yang lain. Di antara penghalang ibadah adalah safar dan sakit. Tetapi Nabi memberi kabar gembira, siapa yang ketika sehat selalu melakukan ibadah tertentu rutin, dan siapa ketika sedang tidak safar punya ibadah rutin, ketika dia sedang sakit dan safar tidak bisa melakukannya, amalnya tetap berjalan. Kadang kalau kita sudah sakit, mau sholat malam susah, baca Quran berat, kepala pusing, mau sholat malam juga susah, kemudian safar juga banyak kesibukan, capek, tidur malam gimana, paling sholat witir enggak bisa sholat malam banyak-banyak, baca Quran pun susah karena safar. Tetapi Allah tahu dia kebiasaannya ketika tidak safar sering begini, maka tetap tercatat. Apalagi ketika safar dia sholat malam lagi, double dia. Pahalanya double, plus. Nabi SAW ketika tidak safar tetap sholat malam, ketika safar tetap sholat malam. Tapi seandainya tidak sholat malam pun tetap pahala berjalan. Nah ini ada saatnya kita tidak punya duit. Biasanya kita kasih tetangga, kasih orang tua, kasih. Ketika tidak punya uang, kita sedih. Aduh, biasanya saya kasih. Apakah pahala berjalan? Jalan pahala. Itu manfaatnya di situ. Tapi kalau ketika lapang kita tidak pernah demikian, tidak tercatat. Maka seorang harus cerdas dalam kehidupan ini. Kalau punya kesempatan untuk beramal soleh, lakukan dalam mumpung dalam kondisi apalah? Lapang. Kalau kondisi lapang, nanti ketika ada halangan, tetap pahala berjalan. Saya hibur diri saya kemarin ketika saya sakit sehingga saya nggak bisa ke masjid Haram, bayangkan 100 ribu kali lipat, kemudian saya cuma di hotel, sedih. Baru imam yang saya sukai lagi, aduh imam ini lagi saya lagi pas sakit. Tapi saya bilang mudah-mudahan dapat pahala seperti kalau saya biasa umroh, biasa ke masjid. Hibur diri. Terus gimana mau paksa tambah sakit? Ya. Oleh karenanya ini adalah kaidah kehidupan. Kalau antum diberi kelapangan, baik laki-laki maupun wanita, maka hendaknya beramal soleh. Hendaknya beramal soleh. Jangan lagi dapat duit kemudian lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dilarang bersenang-senang, tetapi sisihkan waktu. Sengajakan waktu untuk beribadah kepada Allah. Sengajakan waktu. Karena nanti kita akan sibuk dan udur-udur yang lainnya akan datang kepada kita. Taib, ini yang pertama. Yang berikutnya, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, petuah yang disampaikan oleh Khalid bin Ma'dan rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, "Idza futiha 'alaika babun min abwabil khair falyusri ilayhi fa innaka la tadri mata yughlaq 'anka." Atau kama qala. Beliau berkata dalam satu wasiatnya, jika dibukakan pintu kebaikan kepadamu, satu pintu kebaikan, maka segeralah masuk dalam pintu tersebut. Jangan ditunda-tunda. Karena kau tidak tahu kapan pintu tersebut tertutup, sehingga kau tidak bisa masuk lagi. Ini wasiat dari beliau, rahimahullahu ta'ala. Ya. Untuk jika seorang dibukakan pintu kebaikan, artinya Allah telah beri hidayah kepada dia. Tiba-tiba dia ingin melakukan kebaikan. Maka jangan dia tunda. Kita lagi duduk di rumah, tiba-tiba terbetik hati ingin sholat duha. Segera, jangan tunda, jangan bilang nanti. Karena bisa jadi Allah tutup pintu tersebut, tiba-tiba hasrat kita untuk sholat duha hilang. 5 menit kemudian sudah hilang, nggak ada lagi. Atau kita masih punya hasrat, atau 5 menit kemudian ada telepon masuk sehingga kita sibuk, ternyata harus keluar dari rumah. Sehingga kesempatan itu tertutup. Ini contoh maksud saya. Jadi kapan Allah kasih hidayah, ingin melakukan sesuatu dan ada kesempatan dan mungkin untuk kita lakukan, jangan tunda.
Jangan tunda. Dan itu kita berusaha komitmen dengan hal tersebut. Agar hidayah tersebut turun terus kepada kita. Ini Allah kasih hidayah, Allah kasih hidayah agar kita lakukan amal soleh, kita enggak lakukan. Kasih lagi, enggak lakukan. Kasih lagi, lama-lama tidak ada hidayah. Akhirnya kita tidak terbetik dan tidak berhasrat untuk melakukan amal soleh. Kenapa setiap Allah kasih hidayah, kita enggak lakukan. Kita enggak lakukan, kita tunda-tunda sampai tidak kita lakukan. Ada orang tiba-tiba di benak kita mau kasih uang. Kita bilang, nantilah orang miskin berikutnya. Ternyata kita enggak ketemu lagi orang miskin. Sudah, kesempatan kita dapat pahala hari tersebut hilang. Tadi ada kesempatan, mau kasih enggak bisa. Tiba-tiba terbetik dalam hati kita, pingin beri sesuatu kepada tetangga, langsung jangan tunda-tunda, saat itu juga. Bilang istri bikin kue, kirim ke tetangga. Kalau enggak masak Indomie, kirim ke tetangga. Pokoknya kapan terbetik hati, ini kaedah kehidupan. Nanti begitu nyaman, jadi banyak amal soleh yang tidak terluputkan. Jika tidak demikian, akhirnya luput terus. Nah, pingin sholat malam, tiba-tiba saya pingin sholat malam. Sudah pasang wekar, pasang alarm, saya pingin sholat. Bismillah, Allah mudahkan saya sholat malam. Bangun, jangan tunda-tunda. Lagi ngobrol sama istri, tiba-tiba pingin sholat witir. Aduh, sayang, saya sholat sebentar ya. Ngapain lu sholat witir? Udah, bismillah, sholat witir. Lagi main di rumah teman, tiba-tiba pingin sholat duha. Waduh, ria enggak ya? Sholat aja, bismillah, enggak ada urusan ria. Aku bismillah, SMP sholat duha. Kepung lagi kepingin dapat hidayah. Di rumah belum tentu, di rumah kamu luar biasa ini. Jangan tunda-tunda. Bismillah. Benar, kalau enggak begitu, nanti terlalu banyak amal soleh yang akan lewat. Banyak soleh yang lewat. Ini kaidah yang disebut oleh Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan. Kalau tidak, kita akan lewat. Ya. Terlewatkan. Dan sudah banyak amal soleh yang kita terlewatkan. Saya juga mengalami kepingin tiba-tiba nanti tahu-tahu hilang. Kepingin tiba-tiba nanti aja tahu-tahu hilang. Mau sedekah kah, mau ini kah, mau anu kah, saya tunda jadi hilang. Jadi tidak ada kesempatan lagi. Di antara contoh lucu, saya sering cerita ini. Jadi suatu hari saya sama istri di suatu toko ya. Di apa namanya? Green Terrace di Taman Mini. Naik lantai 2, naik pakai eskalator. Naik. Kemudian saya sama istri, saya pakai cadar. Ketika kita di atas, ada satu akhwat, dia enggak pakai jilbab. Dia ngelaini istri saya dengan baik, maksudnya kadang-kadang orang cadar enggak diperhatikan kan. Maksudnya dianggap inilah. Ya, mungkin karena isu-isu yang tidak baik ya. Tapi ini perempuan enggak dia perhatikan, Bu, ini Bu dia perhatikan. Dia layani istri saya perhatikan, Masya Allah ini akhwat. Saya tiba-tiba kepingin kasih dia uang. Ketika saya mau kasih, nanti istri saya cemburu, jadi saya tahan. Ini beneran, kisah nyata ya. Akhirnya, sudah, kita turun eskalator, saya turun sama istri saya. Begitu sampai bawah, saya bilang, sayang sebentar, ada keperluan ke atas sebentar, mulai sesuatu. Saya mau kasih uang sama akhwat itu, saya naik lagi. Naik lagi, saya bingung tadi akhwat yang mana. Pandangan saya kurang tajam tadi. Artinya, lewat, sudah, saya kasih semuanya, saya enggak ada duit, cukup ya. Tapi maksudnya yang tadi saya juga bingung yang mana. Ya itu maksud saya contoh bahwasanya terkadang ada kesempatan kita, Allah kasih hidayah, kita lewatkan, ya akhirnya tidak kembali lagi. Maka nasihat saya buat saya pribadi, buat ikhwan dan akhwat, kapan terbetik dalam hati antum kebaikan apapun, jangan ragu-ragu. Tiba-tiba melihat orang pengen kasih dia 500.000, kasih aja. Kalau memang itu lagi apa, lagi punya duit, bismillah kasih. Jangan rasa ragu-ragu, nanti Allah ganti. Kenapa kita menyambut, hidayah datang kita sambut. Lalu kita tunda-tunda, hidup ini akan banyak amal soleh yang, aduh kenapa dulu saya naik, kemarin saya sudah terbetik, saya tidak lakukan. Saya sudah niatkan, tidak saya lakukan. Akhirnya kita menyesal di kemudian, hari tahu-tahu rambut sudah putih, semua. Tahu-tahu sudah kolesterol, asam urat, semua lengkap, semua diapain. Akhirnya amal soleh tidak bisa kita kejar lagi, karena terlalu banyak hidayah yang kita sia-siakan. Ya. Terlalu banyak hidayah yang kita sia-siakan. Maka kayak dalam hidup ini, jika terbetik melakukan amal soleh, tidak usah ditunda-tunda, segera dilakukan, insya Allah akan berikan kemudahan. Taib. Kaidah kehidupan berikutnya, hendaknya selalu meniatkan kegiatan apapun karena Allah Subhanahu Wa Taala.
Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la thawaba illa an hisbah atau la ajra illa an hisbah ya. Atau kama qala Nabi SAW, tidak ada pahala kecuali jika diniatkan ihtisab. Tidak ada pahala kecuali diniatkan ihtisab karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah umum mencakup amalan apapun. Maka dalam kehidupan ini kita ada dua kegiatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti ibadah salat, baca Quran, salat malam ya, puasa, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata interaksi kita dengan manusia ternyata waktu lebih banyak daripada interaksi kita dengan Allah secara langsung. Ibadah mahdhah kita butuh waktu tidak banyak. Salat 5 waktu kalau kita gabung-gabung 5 waktu mungkin ke masjid 2 jam belum tentu sampai. Ya. Tetapi interaksi kita dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, dengan kawan, dengan bos, dengan anak buah, dengan supir, dengan pembantu, itu lebih banyak waktunya. Maka kita berusaha mengoptimalkan agar segala kegiatan kita adalah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Caranya dalam setiap interaksi kita dengan makhluk manapun, dengan manusia, dengan laki-laki, perempuan, dengan bos, bahkan dengan hewan, kita niatkan karena Allah maka dapat apa? Pahala, dapat pahala. Jadi tinggal menghadirkan dalam hati kita karena Allah. Ini yang kadang tidak kita hadirkan atau sering tidak kita hadirkan. Padahal Rasulullah mengatakan tidak ada pahala kecuali dengan ihtisab. Kecuali dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat seperti itu, maka waktu kita akan bermanfaat. Contoh seorang mau kerja, maka dia keluar di pagi hari, dia niatkan karena Allah Subhanahu. Saya keluar karena mencari nafkah, perintah Allah, karena saya menafkahi anak istri. Allah berfirman, liyunfik dhu sa'atin min sa'atih. Orang diberi kelapangan harta, maka dia berinfak sesuai dengan kelapangannya. Dia niatkan, kewajiban saya adalah menafkahi anak istri. Maka sejak keluar, dia baca doa bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia bekerja, maka seluruh kegiatannya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ngobrol sama teman, dia ngobrol, maka dia niatkan untuk menyenangkan hatinya, senyum karena Allah, tabassumuka fi waji akhika sadaqah. Kau senyum di hadapan saudara adalah sadaqah. Rasulullah juga bersabda, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Rasulullah juga mengatakan ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhuluhu fi qalbil muslim. Amal yang terbaik yang dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Maka seorang kalau niatkan dia ngobrol sama teman untuk menyenangkan hatinya, kemudian untuk bertutur kata yang baik, untuk menasihatinya, maka semuanya berpahala. Semuanya berpahala. Sehingga kalau kita selalu menghadirkan niat kita karena Allah, kita enggak pernah menyesal dengan apa yang kita lakukan. Terlalu kita sudah melakukan kebaikan, ternyata kita sudah berusaha baik, ternyata disambut dengan tidak baik. Saya bilang, tadi saya karena Allah kok. Dia enggak nyambut, enggak ada masalah. Karena saya melakukan bukan karena dia, tapi karena siapa? Allah. Buat kita nyaman. Yang jadi masalah kalau kita tidak niatkan karena Allah, kita niatkan karena dia, ternyata dia balas dengan keburukan. Itu sakit hatinya luar biasa ya. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, nyaman nih, saya lakukan karena Allah. Maka nyaman, dia mau sambut, dia enggak sambut, enggak urusan. Kita kasih infak sama orang, karena Allah, dia mau terima kasih, enggak terima kasih, dia balas dengan keburukan, enggak ada masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau karena dia cari perhatian dia, karena cari pujian dia, itu yang kita menderita. Kita menderita. Ya. Banyak kejadian kalau kita niatkan bukan karena Allah, kita akhirnya sedih, menyesal. Tapi kalau kita karena Allah, maka nyaman. Nah, sehingga waktu kita optimal. Kemudian juga, ketika kita melakukan segala kegiatan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita jauh dari maksiat. Contoh kita ngobrol sama teman. Ketika kita niatkan ngobrol dengan teman karena Allah, kita mau gibah kita enggak. Ini bukan karena Allah. Kalau gibah, nah, ada controlling. Kenapa? Karena Allah. Ya. Kita mau bercanda, ternyata kita bercanda dengan bohong, enggak boleh. Ya. Kita enggak boleh. Rasulullah melarang ya bercanda dengan bohong. Nah, enggak, ini berlebihan. Ini ada bohongnya. Bikin dia ketawa tapi bohong, enggak boleh. Jadi kita terkontrol. Karena kita berbicara dengan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini contohnya mesti diterima. Contoh kalau seorang bekerja, seorang dokter misalnya. Dia bekerja, kemudian dia mengobati orang. Dia bekerja, baik, dia dapat gaji, dapat
dapat masukan ya. Tapi ketika dia kerja sambil niatkan karena Allah, maka dia akan tidak sembarang memberi resep. Dia akan melayani pasien dengan senang hati karena dia sedang merasa beribadah kepada Allah. Dia tidak menyepelekan, ah ini pasien apa, miskin. Enggak, dia benar-benar serius. Ingin kesembuhan bagi sang pasien. Sehingga dia melayani, maka berdampak dalam aktivitasnya. Kemudian ketika dia mengasih resep, dia akan pilihkan obat yang terbaik. Bukan karena pesanan dari detailer. Kemudian dia kasih obat yang bukan yang terbaik. Atau dia kasih obat yang sudah kerjasama, obat mahal. Padahal dia tahu ini bukan terbaik, apalagi mahal. Sehingga ketika dia bekerja karena Allah, maka hasilnya berbeda dengan ketika dia bekerja karena duniawi. Makanya harus kita hadirkan ikhwan ya, dalam segala kegiatan. Kita ketemu tante, ngobrol sama tante, ketemu sama tetangga. Ya. Kita lagi kerja, kita bersikap sama bawahan kita, selalu niatkan karena Allah. Dengan demikian seluruh kegiatan kita berpahala. Kalau tidak, maka terlalu banyak waktu kita terbuang, tidak ada pahalanya. Bayangkan orang kerja 10 tahun, tidak ada niat dalam hatinya karena Allah. Ya sekedar duniawi saja, dia tidak berdosa dan juga tidak dapat pahala. Ya cuma kegiatan duniawi, kegiatan mubah. Kapan perkara mubah dapat pahala? Jika diniatkan karena Allah. Jika tidak, selesai, enggak ada. Betapa banyak orang tidur tidak ada niat. Iya enggak? Kalau tidak tidur dan niat, enggak ada masalah. Ngorok enggak ada dosa enggak? Emang ngorok berdosa? Enggak juga. Apa ngorok dapat pahala? Enggak juga. Tapi kalau dia tidur niatkan karena Allah dapat pahala. Makanya ketika Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma kemudian sedang berdakwah ke Yaman, maka Mu'adz bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari, bagaimana engkau ini a'lamu sahabah bil halal wal haram. Dia adalah seorang sahabat yang paling ngerti tentang halal dan haram. Dia mengucapkan kata-kata yang indah menunjukkan fakihnya beliau. Beliau berkata, fa inni ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Saya kalau tidur berharap dapat pahala, sebagaimana saya kalau sholat malam juga berharap dapat apa? Pahala. Betapa banyak kita tidur enggak mikir pahala. Iya enggak? Tidur asal tidur kan? Benar enggak? Tapi kalau tidur, tidur supaya bisa bangun malam, beda. Bisa kegiatan, besok banyak kegiatan. Ya Allah, saya harus begini, harus cari nafkah. Ya Allah. Beda. Asal tidur beda dengan tidur dengan diniatkan. Kalau tidur dengan niatkan untuk kebaikan dapat pahala. Tidur asal tidur enggak dapat pahala. Yang satu ngorok enggak dapat pahala, satu ngorok dapat apa? Pahala. Oleh karenanya harus sering kita perhatikan niat kita. Ketika ada seorang salaf ditanya kepadanya, "Ala tahdhurul janazah?" Tidakkah kau hadir untuk melayat jenazah? Maka dia berkata, "Makanakum hatta uhdhiran niyyah." Sabar sebentar sampai saya hadirkan niat saya. Ketika dia sudah hadirkan niat, "Ibil khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kita ngerti bahwasanya kehidupan kita ini seluruhnya untuk beribadah. Kalau kita hanya terapkan ibadah tersebut pada ibadah mahdhah, cuma salat, baca Quran, maka kita enggak bisa terapkan ayat ini. Tapi kalau kita ingin menjadikan seluruh hidup kita beribadah, maka setiap kegiatan kita niatkan karena Allah. Itulah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Hidup kita ini hanya untuk Allah. Namun kita sering lalai. Ini perkara sepele namun punya dampak luar biasa, akan mengurangi penyesalan kita pada hari kiamat kelak. Mulai sekarang kita latih diri. Setiap melakukan suatu niat butuh cuma setengah detik, cuma karena Allah. Mau ke sini karena Allah, mau sana karena Allah, mau bicara karena Allah, mau telepon karena Allah, bahkan kita mau jawab WA karena Allah. Jangan asal apa? Jawab baru mikir ini karena Allah enggak ya? Terlambat. Sebelum ngetik, pikir karena Allah. Nge-share ingat karena Allah, benar enggak di-share? Sehingga kita terkontrol. Kalau ini karena Allah terkontrol, tidak kita lakukan tanpa kita pikirkan terlebih dahulu. Ini di antara wasiat kehidupan yang hendaknya kita jalani agar pahala semakin banyak kita dapatkan. Taib. Masih ada waktu? Masih. Satu lagi ya. Ini terlalu banyak susah dikerjakan, sedikit-sedikit saja. Hah? Ya baru tiga, satu lagi kan empat, benar.
Satu lagi, ya, di antara wasiat kehidupan, selalu bertawakal kepada Allah, selalu bertawakal kepada dalam segala urusan. Ya. Kata Allah, fa'buduhu wa tawakkal alaih, beribadahlah dan bertawakal kepadanya. Sampai tawakal itu, kebanyakan orang cuma batasi tawakal itu kalau mau cari istri baru tawakal. Mau cari rezeki baru tawakal. Tawakal bukan itu aja, semua urusan harusnya kita bertawakal. Dan itulah di mana kita berikrar setiap salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan dalam segala hal. Tidak disebutkan dalam hal apa, tapi dalam segala hal. Minta pertolongan kepada Allah dalam segala hal itu namanya apa? Tawakal. Bersandar kepada Allah dalam segala hal itu namanya tawakal. Ternyata tawakal bukan cuma urusan dunia, bahkan dalam ibadah juga bertawakal. Makanya Allah gandengkan, fa'buduhu wa tawakkal alaih. Beribadah dan bertawakal kepada Allah. Salat tawakal agar kita bisa khusyuk. Umrah tawakal agar kita bisa umrah diterima. Puasa tawakal agar kita bisa isi hari-hari puasa dengan banyak baca Quran, dengan tidak ada waktu yang terbuang. Haji kita bertawakal ketika haji tidak bermaksiat, agar haji mabrur. Emang semua orang haji mabrur? Enggak. Kata Umar atau kata Ibn Umar radhiyallahu anhuma, ar-raqbu kathir wal hajj qalil, yang naik kendaraan berhaji banyak, tetapi yang hajinya mabrur cuma sedikit. Sedikit. Tidak semua orang kemudian nampaknya haji mabrur. Sekarang aja orang mau haji, asal berangkat. Mau visa apapun berangkat. Yang penting berangkat. Bukan masalah yang penting berangkat. Bukan yang masalahnya yang penting engkau ada di Arafah. Bukan. Tapi bagaimana kau bisa sampai ke Arafah dengan cara yang benar, dan bagaimana kau di Arafah dengan cara ibadah yang benar. Bukan yang penting saya sampai di Arafah. Ini banyak orang sekarang yang penting saya sampai di Arafah. Caranya mau bohong sana, bohong sini. Enggak peduli. Apalagi travel sekarang mencari duit. Wah, sembarang aja pokoknya. Ayo berangkat, berangkat. Murah-murah ternyata. Enggak syar'i. Maksud saya, dalam segala hal bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam segala hal. Makanya di antara zikir yang disebut oleh Nabi SAW, ya hayu ya qayyum, birahmatika astaghith, fa'aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ini zikir yang luar biasa. Wahai al-hayu, yang maha hidup. Al-qayyum, al-qayyum maksudnya, yakumu binafsihi wa yuqimu ghairahu. Dia tegak sendiri dan dia menegakkan yang lainnya. Kita tidak bisa tegak kecuali Allah yang tegakkan. Namanya Al-Qayyum. Dan kita butuh ditegakkan oleh Allah dalam menjalankan segala aktivitas kita. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika, dengan rahmatmu. Engkau kasih sayang kepadaku, ya Allah. Engkau lebih sayang kepadaku daripada kedua orang tuaku kepadaku. Engkau lebih sayang kepada hambamu daripada kedua orang tua kepada hamba tersebut. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah arhamu bi'ibadihi min hadhihi waladiha. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu kepada anaknya. Birahmatika, dengan kasih sayangmu. Astaghith, aku mohon pertolonganmu. Fa'aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala apa? Urusanku. Wala takilni nafsi tarfata ain, dan jangan kau serahkan diriku kepada diriku meskipun sekejap mata. Jangan kau tinggalkan aku maksudnya. Jangan kau biarkan aku pede dengan kemampuanku. Aku ini lemah, makhluk yang sangat lemah. Kita ini sangat lemah. Ilmu kita terbatas, cetek, suka pelupa, uang sedikit, kesehatan juga enggak, badan juga enggak kuat. Ada orang badan besar, datang nyamuk cium langsung kena malaria, kena DBD, dicium nyamuk kena DBD, subhanallah. Badan kuat-kuat, binaragawan, badan kekar, tahu-tahu kena corona, tewas. Lemah kita ini. Badan kuat marah-marah, begitu sakit perut, langsung lemas, enggak bisa apa-apa. Manusia lemah sekali. Lemah sekali. Mau serahkan urusan pada diri sendiri, kita bisa apa? Kita bisa apa? Maka ini doa yang sangat agung, agar kita selalu ingat kepada Allah, agar kita bertawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah itu apa? Berdoa kepada Allah sambil berikhtiar. Hati serahkan kepada Allah sambil apa? Ikhtiar. Itu namanya tawakal. Itu namanya tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah lillahi ar-rahman, Dia Maha Penyayang. Aman Nabi, kami beriman kepada Allah. Wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya kami bertawakal, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau sering doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, waj'al hayata ziyadatan li kulli khair, waj'al mauta rahatan li kulli syarr. Berdoa, Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaikanlah agamaku. Tawakal, kita minta sama Allah, perbaikanlah, perbaikilah
kehidupanku yang aku menjalani kehidupan tersebut. Ya. Dan apa sisi tawakal? Tawakal kita ngurus anak butuh tawakal enggak? Kalau enggak tawakal kita enggak bisa ngurus anak. Emang ngurus anak gampang, susah. Susah. Dengan kondisi dia yang tidak stabil, dengan kondisi lingkungannya, dengan kondisi sekolahnya. Betapa orang masukkan aja di pondok, keluar malah rusak. Tidak gampang ngurus anak. Ya. Tidak gampang. Ngurus istri emang gampang. Membuat dia supaya tidak banyak ngomel itu tidak gampang. Harus tawakal, berdoa dan macam-macam perjuangan. Enggak gampang. Gampang atau susah? Susah-susah gampang kan. Mau saya banyak mau kita urusin, mau urus kekerjaan butuh tawakal, kalau enggak mungkin kita salah, mungkin ini. Jadi kita ini perlu tawakal dalam segala. Jangan kita pede sedikit pun pada diri kita dalam segala apapun. Kapan kita merasa kita bisa berhasil itulah ujub tanpa Allah. Itulah ujub, itu penyakit berbahaya. Maka tawakal kepada Allah dalam segala urusan. Kalau sudah bertawakal, apapun yang terjadi itu yang terbaik. Kita tidak perlu menyesal, saya sudah bertawakal, saya sudah berdoa, saya sudah istikharah, saya sudah terjadi, itu yang terbaik. Itu pasti yang terbaik. Karena kita sudah prosedural. Kapan kita bisa husnudzon sama Allah? Pasti yang terbaik ketika kita prosedural. Prosedural maksudnya apa? Sudah ikhtiar, sudah berdoa, hasilnya begini, itu yang terbaik. Tapi ketika kita asal ngawur, asal jalankan, tidak berdoa, tidak istikharah, tidak anu terjadi sesuatu, itu kadang kita husnudzon agak susah. Agak susah, waduh. Ini kayaknya saya bermasalah, ini kayaknya hukuman, ini kayaknya macam-macam, ini kayaknya azab. Macam-macam pikiran. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jabul Kafi menyebutkan, susah orang husnudzon kepada Allah kalau terjerumus dalam kemaksiatan. Bergelimang maksiat susah husnudzon. Tapi kalau dia senantiasa berusaha, namanya melakukan dosa ada tapi segera bertobat, maka dia mudah untuk berhusnudzon. Oleh karenanya, di antara faedah yang agung saya dapat dari sebagian buku, kenapa orang-orang di akhirat kelak ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Apa amal mereka? Ternyata amal mereka adalah tawakal. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat tentang umatnya, kata Rasulullah SAW, "Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab." Di antara umatku ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. 70 ribu orang. Tanpa masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, luar biasa. Ada orang masuk surga dihisab dulu, ada orang masuk surga diazab dulu. Ini dia tidak diazab, tidak dihisab, langsung nyelonong masuk apa? Surga. Orang lagi ngantri mau dihisab, udah ketakutan dihisab, dia nyelonong masuk ke surga. Luar biasa. Maka para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjelaskan, humul ladzina la yastarqun, orang yang tidak pernah minta ruqyah. Wala yaktawun, tidak pernah minta diobati dengan besi yang dipanaskan. Wala yatatayyarun, tidak pernah mengkait-kaitkan nasib sial dengan angka tertentu, hewan tertentu, tidak pernah bilang pamali-pamali. Kemudian di akhir hadis kata Nabi, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Bahkan sebenarnya mengatakan sabda Nabi yang keempat, poin yang keempat, yang pertama tidak minta ruqyah, tidak minta disembuhkan dengan besi yang dipanaskan, tidak tatayur. Yang keempat bertawakal, inilah kesimpulan bahwasanya tiga pertama itu karena tawakal. Tidak minta diruqyah itu karena tawakal yang tinggi, tidak minta berobat dengan besi yang dipanaskan karena tawakal, dan tidak percaya dengan pamali-pamali karena apa? Tawakal. Jadi kembali kepada tawakal. Nah, orang ini, orang-orang 70 ribu orang ini masuk surga tanpa adab, tanpa hisab karena bertawakal. Kenapa bisa demikian mereka tidak dihisab? Sebenarnya Allah mengatakan karena mereka sudah serahkan urusan kepada Allah. Kalau mereka sudah serahkan urusan kepada Allah, berarti mereka lepas tangan, gampangnya demikian. Saya sudah serahkan sama Allah kok, saya lepas tangan. Kalau Allah mau menghisap, hisap dirinya sendiri. Paham? Kalau kita sudah serahkan urusan sama Allah, masa Allah menghisap dirinya sendiri? Dan kita tidak perlu dihisap, karena kita sudah serahkan kepada siapa? Allah. Yang jadi masalah kalau kita tidak serahkan kepada Allah. Kalau ternyata kita memegang sendiri, ya itu kita dihisap. Tapi kalau kita bilang, ya Allah saya pasrah kepadamu, saya sudah berusaha semaksimal semampuku, saya sudah berdoa, saya sudah berikhtiar, saya sudah pasrah, apalagi mau dihisap? Tidak ada. Karena sudah serahkan urusan kepada Allah, sudah lepas tangan urusan Tuhan, urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ibadah bahkan puncak keimanan adalah seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka latih diri kita dalam setiap kondisi ingat sama Allah dalam hati. Paling tidak kita mulai perkara kita bilang bismillah, paling tidak. Kalau kita bisa hafal doa, doa. Melakukan kita doa kemana berdoa, karena doa itu salah satu bentuk ikhtiar untuk tawakal. Karena kita minta pertolongan kepada Allah. Tapi kalau enggak, kita paling tidak bilang apa? Bismillah. Kapan timbul mulai saya hebat, saya jago? A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
ada gangguan dari luar, ada gangguan dari dalam diri sendiri. A'udzubika apa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Berlindung kepada keburukan jiwa dan keburukan amal. Di antara keburukan jiwa, merasa pede, merasa mampu. Kapan kita merasa pede, merasa mampu, tawakal kita akan berkurang dan akan hilang. Oleh karenanya dalam segala hal, jangan lupa bertawakal. Ngurus istri, ngurus anak, ngurus usaha, mau ngerjakan ibadah, apapun, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering berzikir kepada Allah. Di antara saran agar kita bisa sering tawakal, sering ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai sini saja. Bapak dan Ibu rahmatillah subhanahu wa ta'ala. 4 poin semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa sambung pada poin-poin yang lainnya. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah.